inspirasi lagu preman gimana sih Pak? Iya. Waktu SMA 3. SMA 3 tuh gudangnya anak-anak musik. Ada di MTS Pak saya kan jadi satu lifting dari Paris di RSS. Waktu itu aku jadi ketua seksi musik. Tapi karena apa? Bergaul ngegeng lah sama anak keamanan, jadi keamanan juga anak keamanan juga tuh. Nah itu kan sering tahu kan waktu itu kalau bilangin jalan kita tuh emang zaman itu jangan tahu kan ya hari itu akhirnya begitu tahu kita itu sama anak-anak di BOM gaulan mereka ya ngomong-ngomong gitu kenapa sih lu begini hidupnya gitu kan apa dan akhirnya dia bilang kita juga nggak pengen begini kalau ada peluang kita dikasih peluang gitu ya kita pasti akan bisa menjadi lebih baik hidupnya. Tapi kalau nggak ada, kita disingkirkan seperti ini, gue harus hidup dong. Antar anakku gimana, biniku gimana, biar gue mati nggak apa-apa, asal mereka bisa makan. Dia gue ngomong gitu. Dari situ gue pikir, wah ada mulianya juga dengan mereka. Ya mereka, saat kita juga, kita nggak memberikan mereka kesempatan untuk dapat kehidupan lebih baik ya. Jadi orang saya selalu berpikir positif sama setiap orang gitu. Ya nggak pernah berpikir negatif gitu. Saya positif, jadi melihat itu akhirnya saya ambil positifnya aja. Bahwasanya preman tuh ada kemuliaan, dia ada kesetiakawanan. Bahkan dia bilang, lo kalau punya masalah kita mati duluan nih. Gue pikir, lo selama ini sekolah, teman-teman gue nggak ada yang ngomong gitu sama gue, ya kan? Tapi kok ini baru kenal udah mau mati demi gue gitu ini, gila ini my true friend gitu. Tapi kalau gue punya masalah mereka ada sebenarnya. Itu maksudnya ada kemuliaan di dalam di balik itu semua ada kemuliaan gitu. Beda nonton saya. Kalau pas ada kesenangan dia datang bertemu dan tanpa diundang dia datang. Tapi begitu kita menerima ujian, tidak ada sama sekali.